Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita berikan waktu supaya ada persiapan nanti ke asar. Jadi 5-10 menit ke depan ya. Ustadz, bolehkah niat puasa sunnah Senin Kamis disatukan dengan niat puasa Syawal? Masya Allah, gak mau rugi ya. Baik. Saya lakukan satu kaidahnya. Ada ulama yang membolehkan menyatukan. Ada yang membolehkan, silahkan disatukan dalam satu bagian. Tapi juga ada yang memisahkan karena satu niat untuk satu amalan. Tapi ingat, ketika Anda berpindah pada amalan yang lebih tinggi, maka amalan rendah itu akan ikut pahalanya. Misal, amalan rendah ke yang lebih tinggi misal. Amalan rendah itu kalau setiap saat bisa dilakukan, bisa Senin Kamis, setiap Senin dengan Kamis. Begitu Anda puasa Senin Kamis, Anda mendapati puasa Syawal misalnya. Ya, berkaitan dengan puasa Seninnya, Anda niatkan Syawalnya, itu Seninnya otomatis dituliskan pahalanya. Karena kebiasaan Anda sudah mengerjakan itu. Nah, rumusnya pindahkan amalan yang rendah, pindah ke yang tinggi. Begitu mengerjakan di yang tinggi di satu yang bersamaan, maka amalan yang biasanya yang rendah sudah dituliskan pahalanya. Jangankan yang ini, Anda puasa Senin Kamis misal. Terus Anda pindah ke puasa Daud. Puasa Daud. Ya, jadi ketika Anda puasa Daud, misal Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis. Ah, Anda biasa puasa Senin Kamis. Nah, Kamisnya enggak usah puasa. Enggak usah puasa. Ingat, puasa Senin, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jangan Kamis Anda puasa lagi. Karena Daud itu puasa sehari, puasa tidak. Sehari lagi tidak. Nah, Anda kalau sudah pindah Senin Kamis, berpindah ke puasa Daud, kebiasaan Senin Kamisnya itu sudah tercover di puasa Daudnya. Jadi walaupun puas Kamisnya Anda tidak puasa, nah Anda sudah dihitung berpuasa karena kebiasaan Anda sebelumnya. Hadisnya yang tadi di Al-Bukhari, "Idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shaiyan." Jelas ya? Di Anda enggak usah menyatukan dua niat bersamaan. Kalau ibu sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Syawal di hari itu puasanya diberikan seketika. Yang paling hebat, Anda biasa puasa ayyamul bid, puasa Senin Kamis, tiba-tiba puasa Syawalnya Anda kerjakan di hari itu. Hari Senin, pada hari itu ada puasa biasa Anda Senin, ada ayyamul bidnya, kemudian Anda puasa Syawalnya. Itu tiga puasa pahala dituliskan seketika.